Halo guys, kembali lagi dengan saya Idris Yaiwa. Ya, seperti biasa kita akan kembali melakukan kegiatan yang sangat biasa kita lakukan, sehingga ini adalah sesuatu hal yang sangat biasa-biasa saja. Ya, lebih tepatnya reaction video lagi. Dan mohon maaf kali ini agak kusut-kusut sedikit wajah, muka, raut, dan rambut, dan apalah itu. Semua kusut, karena kenapa? Baru bangun tidur ya. Ini jam berapa? Masih jam subuh ya. Pof, bidadari lu di surga yang lagi sedih karena melihat lu berbuat maksiat. Maafkan aku. Maafkan abang ini. Tapi apakah aku ini yakin bahwa aku memiliki bidadari di surga? Hah? Emang, ya seorang Idris Yaiwa berkomentar, emang dengan amal segini aku yakin punya bidadari surga? Dan dibalas oleh seseorang, tiap orang yang masuk surga pasti bakal punya bidadarinya masing-masing bang. Terima kasih bang, semoga kita semua masuk surga. Tapi apakah kita yakin akan masuk surga dengan amal yang segini? Semoga kita masuk surga semuanya. Oh, ini yang pernah rambutnya. Wih, sangat tidak diragukan sekali. Cuma depannya aja yang kelihatan untuk lihat jalan ya. Dia baik, tapi dia gak jujur. Kalau dia jujur, berarti gak baik dong. Orang miskin kan rata-rata baik. Berarti ntar kalau dia bilang, kamu itu terlalu baik buat aku. Seperti teman saya waktu itu. Dia dikatakan diputusin karena terlalu baik katanya. Kenapa kalau terlalu baik Anda memutuskannya? Apakah Anda akan mencari yang tidak baik? Tidak mungkin. Tidak masuk logika. Ternyata kata Rizky Z, dari sini kita tahu arti dari terlalu baik buat aku. Wuj. Itu roda fungsinya untuk apa ya? Sebuah kesedihan yang terbesar bagi seorang sahabat Spider-Man. Langsung jadi pahlawan permanen ya. Anda adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi seorang Spider-Man selama-lamanya. Menjadi pahlawan untuk menolong dunia ini. Halo guys, hari ini kita makan ikan guys. Kurang wajar. Nanti kau sana. Katanya, halo guys, hari ini kita makan ikan ya. Sebentar lagi dia datang dengan video baru. Halo guys, sekali ini kita makan ayam ya. Excuse me. Can you take this video of me? Oh, ini bisa. Sampai ketawa tadi itu ibu ya. Demit plus 100. Demit plus 160. Apa yang demit plus 99999999? Makasih ya udah mau nemanin aku dari Master Unlimited. Dari aku cuma bisa main Magenana. Tunggu ya ngap. Dan sekarang aku sudah bisa main Mage YV, Kagura, Xavier. Kamu emang teman mabar aku yang paling baik hati sekali. Makasih ya akhirnya aku bisa main rank bareng pacar aku.
Kenapa? Wih! Oh, sampai heran Dogi itu ya. Ini siapa teman? Apa dia bilang ini? Apa dia bilang nggak katanya? Ini siapa benda ini? Dia lihat kayak orang ini. Apa ini? Oke oke. Oh dia ngambek. Apa maunya? Apa? Langsung cool bet ya, seperti biasa. Apa ini? Sherlock cepat di mana tempatnya kita. Saya mau jadi wibu sekarang, bah. Cantik bet. Mau jadi wibu dah kalau begini mah. Sejak saat itu senyumku jadi senyamiku. Tapi kata Doga Acas, sadar diri itu penting, ya. Geser pakai begini. Ini apaan sih? Masa kecil yang sangat menyenangkan bagi eskapator-eskapator ini. Ini mobil saya, ini rumah saya. Nah, terus kenapa bang? Nah, ini anak gadis saya. Wajh. Mana? Coba lihat. Wais. Biasa ya. Keren sih lah. Anda mempunyai teman, orang tua, dan kemudian ada anaknya cantik. Wah, itu sudah, apa namanya? Sudah jalan yang sangat mudah Anda temukan jodoh Anda di situ ya. Saya juga begitu. Teman saya banyak orang tua. Dan kadangkala bilang, kenapa mereka bertanya? Hah? Dan kadang mereka bertanya, kenapa aku tidak mau menikah anak muda? Wow. Saya kode dong. Emangnya ada nggak yang mau sama saya? Bapak, saya ini ada anak perempuan, tapi dia masih sekolah. Tunggu dikit ya. Wis. Nang dong. Puff, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh ngerjain soal matematika. Langsung bingung. Iya, bingung ya. Panik. Memikirkan seribu cara bagaimana cara menghindari. Ada lagi. Oh, cuma nomor 21. Nomor 13, kenapa angkat tangan? Oh, mungkin nomor 13 ada ini ya. Nggak tahu, ada yang ingin disampaikan kah atau bagaimana? Bah. Bah. Bocil. Bah. Apa itu? Untung lu cantik ya. Ketika orang-orang menggunakan kata POV dengan benar, inilah POV yang sangat benar sekali digunakan pada video sudut pandang ya. Karena POV adalah apa artinya itu? Yang penting dari penglihatan ya. Hanya memang betul juga sih, yang lain semua betul sih. Orang menggunakan POV semuanya benar, tapi ini yang lebih benar ya. Ya. Sudut pandang yang kita dapat. Woi, dipasangkan roda pakai roda karena apa bro? Dia menggunakan rodanya karena ini. Tapi lo pasangkan lo langsung. Saya mending jalan. Terlalu bersemangat gini. Soalnya saya juga baru bangun tidur, mata saya masih merah ya. Jadi lihat yang begini, aduh pengen tidur lagi bara. Wah ini pasti cantik.
Ketika aku melihat wajahmu, aku jatuh cinta. What the hell? Pengen jadi kodok ah. Kalau begini mah jadi kodok aja. Tapi kodok suaminya kodok ini ya. Bro, apa ini? Wow. Waduh, waduh. Bawa pulang deh kalau gini ya. Ya, saya rasa sudah cukup sampai di sini dulu. Karena sudah jam 6 lewat 24 dan kita harus bergegas untuk mandi, kemudian berangkat kerja, dan saya akan mengedit videonya mungkin sebentar sore atau bentar malam. Gak tahu ya, yang penting saya akan tetap menjadi orang. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah menonton selalu. Anda sangatlah baik, semoga rezeki Anda berlimpah dan bermanfaat. Anda selalu bahagia, lapang Anda dadakan. Dada Anda dilapangkan, ya. See you, bye.